Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku lagi mau ke pantai dan aku bakal buat mini vlog. Jadi aku di pantai bakal main layang-layangan. Seperti yang kalian lihat di belakang sini, aku udah nyiapin layang-layangan. Kita sekarang lagi masuk ke hotel. Nah, hotelnya ini itu milik keluarganya pacar aku. Tuh, jadi kita bakal main di pantai hari ini. Sepi. Hotelnya ini masih tutup guys, walaupun di era new normal, tapi ini masih tutup karena masih perlu ada persiapan yang benar-benar matang untuk reopen kembali. Oke, jadi kita udah sampai di depan hotelnya. Dan sekarang kita mau menuju ke area pantai. Nah, jadi kita sekarang bakal masuk ke hotelnya. Jadi hotelnya sepi banget guys, karena kan memang masih tutup. Lucu banget gak sih layangannya, Hello Kitty warna pink gitu. Nah, ini tuh adalah layangan celepuk. Celepuk itu it's mean burung hantu guys. Seperti inilah keadaan hotelnya. Sepi banget guys hotelnya. Nggak tahu, kita lihat aja. Jadi selain kita mau terbangin layang-layang, kita juga rencananya pingin berenang di pantainya, tapi airnya lagi surut. Maaf kalau nggak kedengeran guys. Mendukar ya dia. Oh ya. Sebenarnya sekarang. Mendukar. Aduh. Guys, kita udah terbangin layang-layangannya dan kalian sendiri. Layang-layangnya udah terbang. Dan aku lagi megangin talinya nih. Layang-layangnya lucu banget, warnanya pink dan ada tulisan Hello Kitty ya gitu. Dan juga ada lampu-lampunya, kalau ini diterbangin malam bakal bagus banget sih. Oke, dah. Kanan kiri gitu terus. Benar deh. Guys, jadi aku udah bisa nerbangin layang-layang, ternyata gampang banget loh caranya. Jadi tinggal berat nggak? Berat? Nggak berat sama sekali. Jadi kita harus pinter-pinter kayak tarik dan ulur layang-layangannya. Bagus. Kalau kalian mau main layang-layang itu bagusnya itu adalah di lapangan yang terbuka karena lebih minim risiko. Jadi kalau kalian mainnya kayak di perumahan yang padat penduduknya itu bahaya, siapa tahu nanti ada orang lewat dan kena tali layangannya itu bahaya banget. Jadi kalian harus mainnya itu kayak di lapangan yang terbuka atau di pantai kayak gini. Seru banget tuh guys, maaf banget kalau keadaan rambut aku berantakan karena kita emang di pantai dan sekarang aku lagi megangin layangannya sendirian. Tuh, aku meganginnya sendirian guys. Sekarang aku mau jalan ke dalam pantai. Jadi ini aku lagi
lagi megangin tali layangannya, karena layangannya tuh lagi terbang di atas sana, dan aku lagi rendemin kaki di dalam air pantai sambil di pantai. Tuh, keadaannya tuh kayak gini, jadi tenang banget. Aku lagi di pantai Sanur nih, dekat banget sama tempat tinggal aku. Seru banget guys main layangan kayak gini, jadi ngabisin waktu dengan hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Dan ini juga minim banget loh biaya, jadi kita nggak perlu ngeluarin biaya yang terlalu mahal untuk membuat kita happy. Guys, kalau kalian gimana sih keseruan kalian di akhir pekan atau di weekend? Kalau aku seperti yang kalian lihat saat ini, aku lagi ke pantai, terus main layangan, mandi di pantai, beli lumpia dan beli jagung bakar, kayak gitu kegiatannya. Jadi kalau kalian apa kegiatannya, kalian bisa share di kolom komentar. Guys, jadi aku nemuin ini keong kerang kecil banget, dan ternyata ini dalamnya masih ada, masih isi. Nih masih isi nih. Tuh, kita taruh lagi ya. And then we found. Kecil banget. Ini juga ternyata isi dalamnya. Diikat sama dia guys, karena kita mau ninggalin layang-layangnya untuk beli lumpia. Jadi layang-layangnya diikat di hotel. Yang rasanya pedes banget, dan doi beli lumpia. Sekarang kita lagi makan. Lu mau ikut bantu turunin? Aku masih nikmat banget menghabiskan jagung bakar serup ini, pedes banget, enak banget. Dan dia sibuk untuk nurunin layang-layangannya.